Yunus pasal 1 ayat 1 mengatakan demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Hanya sedikit saja ayatnya, tetapi kita melihat bagaimana menunjukkan Allah yang speaks secara personal way. Allah yang berbicara dengan cara yang sangat pribadi. Allah yang mengenal kita. Ada kalanya mungkin Bapak Ibu berada dalam lingkungan yang tidak memperdulikan kita. Lingkungan yang tidak memikirkan kita. Tetapi Alkitab mengatakan Allah mengenal nama kita masing-masing. Allah tahu persis siapa orang tua kita. Allah tahu persis latar belakang kita. Bahkan Allah tahu persis apa yang sedang kita pikirkan dan khawatirkan. Itu sebabnya kalau saat ini Bapak Ibu merasa sendirian, merasa kesepian, sebagaimana Tuhan deal dengan Yunus, son of Amitai. Dia mengenal siapa kita. Dan saya bacakan kitab Yesaya 43:1 berkata demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita semua. Bapak Ibu dengan saya, kepunyaan Tuhan. Allah mengenal nama kita masing-masing. Allah tahu siapa diri kita. Tuhan memberkati.